Assalamualaikum, nama aku Arkan. Hari ini aku mau membuat bantal rambu lalu lintas. Bahannya adalah kain flanel putih, huruf P dari kain flanel hitam, tanda silang dari kain flanel merah, dakron untuk isiannya, dan lem tembak. Game over. Pertama, nyalakan lem tembak. Hati-hati saat nyoloknya ya. Siapkan 2 kain flanel putih. Lalu lem dengan lem tembak yang sudah dipanaskan. Lem ketiga sisi kain flanel seperti huruf U. Sisakan 1 sisi untuk tidak dilem. Gunanya untuk memasukkan dakron. Tempelkan kain flanel putih kepada kain flanel satunya. Lalu tekan-tekan bagian yang dilem agar merekat. Tapi jangan dipukul ya kayak aku. Lalu lem tanda silang dan huruf P. Habis itu tempel huruf P dan tanda silang di atasnya. Lalu ambil dakron kalian. Masukkan dakron ke kain flanel tadi. Sampai penuh ya, biar empuk. Kalau sudah, lem bagian yang terbuka, lalu ditutup. Ada jadi deh. Bisa buat tidur gak ya? Soalnya ini empuk banget. Kalian bisa coba buat di rumah. Makasih udah nonton. Dadah.